Kurang dengar. Asli. Tempat tidur. Terus ini juga ada mie, kok mie. Kayaknya ada ayam. Ini kayaknya nih ayam udah buat makanan kucing di rumah nenek saya. Dia enggak berurusan sama Cahanau ya. Tenang aja ya. Bakal saya lindungi guys kucing guys. Dan kayaknya. Yee, ngamuk dia malah. Taruh sini aja dah. Oke, kita bakalan coba buka lagi ini. Oke. Kita bakalan buka ini ya. Yee, ngamuk dia malah. Taruh sini aja dah. Biar gak ribet guys. Nice, oke. Kita bakalan buka ini. Wangi loh. Wangi makanan. Ini kalau yang jual bilang katanya isinya tuh kayak ini guys, ada baksonya, ada buyung hai, ada ayam bakar, ayam goreng, macam-macam lah pokoknya. Tadi perasaan gak kayak gini plastiknya, ada 3 les. Oh ini berubah ya, jadi tinggal 2. Ngerti saya juga dah. Udah lah. Nah ini sekali kita ngerauk, ini kita bisa dapat banyak banget guys, sekali ngerauk. Coba buktiin, sekali ngerauk dapat banyak. Kita coba rauk ya. Tuh guys, sekali ngerauk dapat banyak guys. Ini baru satu rautan ini, belum banyak tuh. Belum banyak, santai aja tuh. Jatuh. Jatuh juga beneran. Jangan ngamuk-ngamuk atuh bro. Guys, there we go, kita bakal tambahin lagi. Mungkin aku ngambilnya berapa ya? 5 kali kali ya. Kita hit 5 kali aja guys. 2 kali nih. Kali sebenarnya mau kalau main ginian guys seneng dia guys. Empat kali, ini yang kelima nih guys. Bode, 5 kali bonus sekali dah. Tapi sekali lagi guys. Oh guys, ini yang ke-6 nih guys. Nanti kita bakal ikat, terus itu kita siapin masukin ke mobil, nanti kita tinggal cari para kucing-kucing yang akan makan gini aja. Seneng banget ya. Maksudnya kayak dulu aku beli makanan ikan, makanan kucing itu pakai ikan. Aku beli pakai ikan, kurang lebih harganya aku bawa bisa 30.000, 40.000, kadang-kadang ada yang 50.000. Karena ada juga yang aku bawa sampai dengan 50.000 aku bawa. Ada juga sambil beli nasi uduk sih. Isi duduk 12.000 ya. Tapi seru juga sih guys. Aku suka budget-budgetin begitu tuh supaya aku tahu guys, nanti di masa depan uang segitu tuh gede apa kecil tuh buat kalian guys. Coba deh komen guys. Kalau menurutku sih udah lumayan kecil ya. Lumayan kecil, maksudnya gede juga ya. Segitu tuh harga segitu nggak gede guys. Tapi nggak apa-apa lah buat kucing, tenang aja bro. Nah, ini aku udah ikat-ikat ini guys. Nah, sekarang nanti kita bakal ikat ini, kita bakal masukin ke mobil nanti biar nggak ketahuan boy. Mama gua kalau tahu ginian marah-marah deh guys, beneran. Dan mama saya, nenek saya aja marah-marah waktu tahu cucunya suka kasih makan kucingnya. Saya nggak tahu orang-orang kenapa di rumah saya pernah nggak suka sama kucing, nggak tahu guys kenapa. Kita nggak tahu, komen ya. Pasti gara-gara geli sama kucing, mungkin ya. Apa nggak coba ikat dulu ini. Ya dia makan kucingnya pasti ada wangi-wangi sedapnya, sedap nyengat banget asli. Aku bilang aja wangi karena kan kalian nggak tahu di sini gimana kondisinya. Terpantau di sini ramai, lancar, terkendali dan aman. Cuma di sini doang nih kamarnya gelap nih guys. Ini bukan kamar sih sebenarnya, kayak gudang gitu ya, karena nggak ada yang tinggal di sini guys. Yang ada adalah office. Ini
Ini asli loh kalau ini diangkat nih guys. Berat banget nih. Ya tuh. Gak bisa berat banget. Itu mak nenek saya ngangkat ini sendirian apa gimana? Kuat amat ya. Saya aja ngangkat sendirian. Berat. Ini kita ngomong kita yang cowok ya. Apalagi nenek saya yang cewek. Kuat sih kan. Ini kayaknya tulangnya dari tulang besi ya. Tulang kawat ya guys. Mantap. Oke guys, kita bakal naruh ini di dalam mobil. Ini kayak ada bunyi-bunyi gitu guys ya. Ya mana tapi. Oh ini dia nih masih ada yang sisa nih guys. Kayak kacang gitu tuh guys. Ya takutnya gini guys, kalau adik saya yang kedua itu kadang-kadang ngeliat kayak gini nih dikira kacang guys, dia makan loh kadang-kadang. Dia mau kacau guys. Tahu ini makanan kucing mah nih. Dimakan kan ntar jadi meong-meong. Meong-meong. Jangan nanti. Bahaya juga emang. Ada suara gua aja. Bisa emang. Gak taruh di depan aja. Mantap. Oke ya, jadi kita bakal masuk ke ini. Nanti tinggal kita cari. Thank you banget yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah karena nanti kita bakalan bikin bagaimana caranya saya memberi makan kucing. Terus saya juga udah nyiapin ginian juga nih, ember. Ember atau apa sih ini? Tempat makan lah ya, tempat makan kucing. Mantap. Ini kecil sih. Kayak cocok nggak cocok jadinya. Jadi bingung saya. Ya kita bakalan coba nanti next time pakai gituan ya. Kasih makannya. Nanti taruhnya di mana ya? Depan rumah apa gimana ya? Oh, depan rumah. Kali si Kimplung. Kimplung katanya boleh katanya. Katanya nggak sujonan ya sama orang guys. Dia tuh lebih demen melakukan sesuatu dengan tulus dan serius. Makanya dia orangnya nggak serius. See you next video. Bye-bye guys. Percobaan pertama gagal ya guys ya. Ini percobaan kedua. Kali ini harus berhasil. Pastinya. Biasa kalau misalnya di dekat sini ini kucingnya banyak banget guys. Bisa ada 20 atau dua apa? Oh enggak guys, yang satu lagi itu tolong 2200 guys. Ini ngalir guys, akhirnya. Atau bisa juga karena gini ya, saya kan orangnya kalau misalnya